Sorry banget, kayak beberapa hari yang lalu tuh gak ada video dan gue baru aja selesai edit video yang kemarin cuy. Kepala gue mumet banget cuy. Lagi ngapain lo, Cak? Mane lo. Hah? Mane. Ke rumah nyokap. Oh, dari? Ya, ngapain lo? Lagi main aja cuy. Kayak bapak-bapak ya? Kurang burung taruh sini. Aduh, sama baca koran. Iya. Yeah. Itu mah yang punya kontrakan. Yo, Cak. Oh. Ya itu tadi Anca, teman kecil gue, sohib Gran Turismo gue tuh dulu waktu masih SD gue main sama dia dan udah jadi bapak-bapak cuy. Welcome back to another vlog, balik lagi di Sabtu 24 bro. Ini dari hidup gue, nggak kerasa banget udah setahun ya balik lagi ke sini. Anyway, ini rumah nyokap gue. Lo tau apa? Devi bukannya ke rumah gue, dia ke rumah nyokap gue cuy ternyata. Dad! Dad! Mana si Detri mah? Mana dia? Di kamar. Halo Det. Gak tau, malu suruh masuk-masuk aja ke kamar abang Ade. Oh gitu. Abang Ade lagi. Jadi lu di kamar abang Ade sendiri nih? Gua diangkat jadi anak emak lu, kan anak keempat. Anak kelima berarti. Nah, jadi gua dateng. Lu dateng bukan ke rumah gue, ke rumah nyokap gue lo Det. Iya, lu lagi ngedit ngapain? Lu kan lagi di singgah sana. Nah, lu ngobrol apa aja? Banyak tentang kehidupan cuy, gua dikasih ujangan cuy. Si Detri mau kenalin jodoh emang mah? Hah? Mau lah, semua mau kenalin, biarin. Belum biar nanya lagi nyari jodoh, dia belum nikah mah. Apa? Mau belum nikah dia? Iya bagus lah. Hah? Iya berkenalin lah. Umurnya udah 40. Enggak lah 40. 40 umurnya. Tiga berapa nak? Tahun berapa sih Detri? 92. Oh 92. Berarti sama Kiki tuan Kiki. Ini tuan ya Detri. Ya? Udah lagi tuh, tua lagi tuh. Siapa? Gua mau dikenalin. Oh Detri udah. Menurut mama gimana perawakannya Detri mah? Kalau buat kenalin cewek? Ganteng. Oh. Ganteng ya? Orang itu laki-laki gak penting. Tuh. Apa? Laki-laki yang penting, nih. Oh, ya, bener kan? Muka gak ngaruh mah? Gak ngaruh. Nomor berapa tuh? Nomor 200. Penting kak, ini, nih, nomor 1. Akhlak juga ada. Akhlak penting lah. Manusia kalau udah gak ada akhlak, nih parah udah. Akhlak itu etika, sopan santun itu perlu. Sampai kita dalam kubur. Si Detri, si Detri. Bagus. Yang ini enggak bagus. Ini udah capek kita enggak bagus, tapi kita doa. Enggak ada doa orang tua tuh pasti dijawab. Kain, tau enggak? Detri Kristen tapi mah. Siapa? Detri. Emang? Udah sholat tadi dia bilang kamu ngomong ada agama apa terserah. Itu urusan orang. Sekarang aku lo udah sempurna. Ya, jadi kita nggak usah urusin agama orang, ini orang nggak usah. Mulai dari diri kita. Jadi kalau jadi orang Islam jangan nanggung-nanggung, cuman KTP, cuman bilang nenek-neneknya ketawa-tawa nggak ada guna. Masa kapan mama nih, Ma? Ini enak banget. Ya, rambut botak, ya nggak apa-apa lah kalau cowok bagus lah seninya kayak jadi kayak bos-bos, iya nggak? Oh gitu tante. Iyalah, kan tante bilang yang penting kantong. Rambut botak kayak gini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, apa aja botak, apa asal jangan kantong yang botak. Tapi, menurut kamu tante, masih muda, gaji udah gede, dikasih mobil sama perusahaan ya. Kalau cewek semua tinggal tunjuk aja yang mana. Kalau tante jadi cowok ya. Aku mau tanam rambut tante gimana nih? Ngapain ditanam? Bersyukur aja sama Allah udah ganteng kok, belum tentu. Oh, iya. Itu udah takdir, udah pas Allah tuh ngesetnya. Kalau pas nikah pengen nyisir tante. Di pelaminan nih ya kan. Masa kan ada rambutnya tante, kan ada foto ini kan, foto prewed gitu kan. Kan gini tante. Iya gak usah. Nah, kamu gimana Gampi rambut botak Gampi? Keren. Maco, tambangnya cowok, rambut botak. Jangan ditanam-tanam yang semua tuh yang palsu tuh jelek, yang bagus yang asli, original. Siapa tahu rezekinya kayak Deddy Corbuzier kan? Iya, kan belum tahu namanya nasib. Aduh, sekarang aja rezeki udah lancar. Sekarang aja rezeki udah lancar ya? Udah iya, dikasih mobil. Rambutnya doang, gak dikasih buat otak. Iya, gak apa-apa. Jadi gak usah ke Turki nih ya? Jangan, apa yang buang-buang. Mubazir ya? Mubazir lah. Ya mendingan ke Turki nyari cewek lu deh. Ya iya, apa cewek Turki? Ngapain nyari cewek Turki? Gimana? Gak cari dong. Kan proyek kita ada, iya gak? Proyekin. Siapa aja mau, ada udah ada yang mau dikenalin ada, Detri? Ada, tenang lah, jangan kasih tahu sini dulu. Gak boleh dipublish dulu lah. Udah lama gak ngeliat anak tante ini. Lu lagi tau gak bilangnya tadi? Biar lucu.
Muti. Bangsat. Nyibul bulu anjing. Dari WC, anjing itu. Wah, gila. Si bangsat. Sehat. Gua tanya, "Eca mana, Bang?" Wah, belum datang. Anjing bilang di WC tadi di si bangsat, bro. Gila. Wih, ini sehari-hari nih. Iyalah. Rutinitas nih. Jadi gimana strategi sama nyokap lo? Sama nyokap gue? Nyokap lo ngatur strategi untuk dikenalkan sama cewek. Oh, jadi lo tadi ke rumah gue mau ketemu nyokap gue biar dikenalin sama cewek? Mau ketemu lo sebenernya. Oh iya. Tapi kan lagi ngedit. Akhirnya gue dapet insight bagus sih. Tapi lo tetap mau pasang rambut kan? Tetep gue mau pasang rambut. Di Turki ya? Ya, jadi ceritanya hari ini gak terlalu banyak dilakuin, hari Sabtu sebenarnya gue juga gak tahu ada vlog apa hari ini. Cuma tadi lucu aja pas Detri tiba-tiba tuh ke rumah gue. Sebenarnya gue yang ngajak, tapi karena gue tadi lagi edit vlog dan Detri datang duluan ke temu nyokap gue. Lu ke rumah nyokap gue aja, karena nyokap gue tuh pengen banget ketemu Detri karena dia ngeliat dari vlog. Anyway, malam ini kayaknya gak banyak cerita. Ada banyak sedikit cerita, mungkin menonton vlog gue yang lama, kenal sama beberapa orang ini. Jadi gue lagi di kedai Torang sekarang. Sebenarnya sekarang kedai Torang udah tutup, tapi beberapa jam sebelum ini itu lagi ada teman-teman kuliah gue, cuy. Yang gue yakin, gak tau, gue kangen aja banget. Mungkin lo tahu beberapa orang ini, cuy. Eh, kenapa sih Detri? Hah? Udah daftar apa? Gue suruh daftar jadi TNI, dia gak mau. Lo kenapa gak mau? Mata gue. Kenapa? Gue suruh daftar jadi polwan dia. Biar bisa cari jengger. Yang penting jenggernya jangan pintu koboy. Ini ya? Kotak-kotak ya? Menurut lo gimana, Detri? Detri gimana ini? Baik deh orangnya. Apa ya? Baik deh. Baik. Gimana mood Detri? Auranya ramah dia. Anak ngobrol. Anak ngobrol. Istrinya cakep banget gue rasa nih. Hah? Cakep banget istrinya nih. Kasih tahu cewek yang kemarin lo bawa, Det. Kasih tahu. Oh, alik makan Indomie. Wih, Cindo sih cakep. Gimana nih menurut kamu? Ih, anak renang gue lihat-lihat. Iya. Beneran renang. Lihat, sampai habis videonya. Dikasih punggung lo. Jadi gue sekarang lagi di kedai Torang dan kebetulan ini gue gak nyangka banget tiba-tiba ada teman-teman kampus gue tuh lagi pada kesini lah. Dan ini sebenarnya gak dipersiapin dari lama, mendadak aja hari ini. Kangen banget tau gak sih lo sama mereka berdua tau gak? Mungkin kalau lo nonton vlog gue yang lama tahu ini ada Mahmud tadi lo lihat dari sini dan ini manusia paling gaib yang ada di vlog gue datang sekarang. Lagi siapin ini nih speech nih. Ganteng lo ya emang ya? Ganteng. Hah? Ganteng gue. Ganteng ya, Anti? Langsung gede palanya ntar. Gimana Anti? Setelah menikah sama Bobby selama bertahun-tahun gimana? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tuh, lo kok jadi ketuker nih, Mut? Gue sama Bobby nih. Dulu kan lo ngasih tips diet nih, nih videonya nih. Iya gak? Yang lalu tuh, 7 tahun yang lalu ya? Gak tau ya? Gimana perasaan? Gocap gue turun. Kok lo bisa sekurus ini sekarang mood ya? Lihat tips dietnya aja di video Eca. Oh gitu? Iya. Bob, menurut lo Bob, perasaan jadi anak gendut Bob? Dari zaman tete jendol ya. Bawa tete basah tau gak lo? Iya. Sekarang lo gimana perasaan jadi gendut lo? Efek nih, payudara gue lah efek cuy. Lo apa kabar Bob? Alhamdulillah. Nah, Bob, mood sekarang mood? Di vlog mood? Iya. Umur udah. Umur ya? Father figure. Oh, father figure. Father figure. Bobby, Bob, kenalin dulu adek lo, Bob. Gua jadi thumbnail gue ya. Gua jadi thumbnail gue ya. Nah, Bobby kan kayak gini nih. Lo mau lihat adeknya Bobby nggak? Ini dia nih. Nama lu ah. Apa kabar, Sher? Mau habis set ya kamera aja. Oh, iya. Ada Anti. Baik. Anak lo sama Bobby berapa sekarang? 2 ya? Gila. Bobby sebagai bapak gimana? Baik, alhamdulillah. Sudah ya, bertanggung jawab. Oke. Okay. Anti dari dulu udah sering dia. Dadah. Thank you. Sherry, sampai ketemu. Bye. Balik ya. Iya, besok. Oke, obrolan setengah tiga ya kita berdua. Kan lu udah lama kan? Iya, anak Bekasi mah nongkrong mulu kita nih. Lu kan fokus sama professional life lo kan? Iya. Kerjaan lu setiap hari kan? Anak adventure kan? Gua adventure sedikit. Yeah, yang penting kita sisipan terus, kisah hidup cerita ada tuh. Ada ya? Belajar sama-sama. Yeah. Tapi lu udah kurus intinya ya? Iyalah, lau gendut susah. Iya. Makan mulu lu. Mut, dadah. Nanti saya. Yuk, kabarin ya. Main kalau mau main-main ntar kosong. Iya. Di, ya kabarin aja. Dad. Siap, thank you. Thank you ya. Lu enggak mau nyobain mobil company lama lu. Kalian merah. Kangen enggak? Oke, anjing ya dikotekin.